first step-nya gitu, tapi kayak susah banget. Susah banget, sumpah. Ih. Ah, keterangan, gak suka. Pengen pakai hoodie tapi males ambil. Jadi hari ini temanya kita kaosan dulu. Ini kaosnya dikasih ya, lucu banget, terus kayak cara-caratan gitu. Kalian apa kabar? Eh, gimana tadi festival itu apa playlistnya? Gimana, seru gak? Dereng deng deng, pasti ini bunyi. Kayak dah nggak jadi bunyi. Ya ih, kenapa sih? Jadi sebenarnya kan temanya hari ini mau selesain Lego Lotso, tapi kayaknya aku nggak yakin. Kamu kapan UTS? Aku lagi nggak UTS. Aku nggak ada UTS. Kalau aku nggak ada UTS, jadi gitu deh. Kita nggak ada UTS, adanya UKK sama PAS. Kamu gak belajar besok dari mana? Dari mana besok PTS? Di sekolah aku gak ada, kan aku udah pernah bilang. Ya, pokoknya di sekolah aku udah gak ada. Pokoknya di sekolah aku tuh gak ada PTS. Kita cuma ada PAS sama apa, PAS sama UKK doang, jadi nggak ada PTS gitu. Spontan apa, emang ada ujian spontan? Baru dengar. Mana hoodie-nya? Ada di kamar sebelah, tapi aku gak mau ambil, males. Mager, aku lupa. Tadi tuh aku udah ke kamar sebelah, tapi lupa, guys. Ya udahlah, biarin. Jadi tadi aku udah selesaiin first step-nya sama second, sama yang kedua. Yang ketiga juga sih, tapi aku bingung yang keempat. Kamu minus? Iya, aku minus. Mana kacamata aku? Aku lupa kacamata aku. Oh. Mantul, kalau aku pakai kacamata tuh jadinya mantul. Aku kurang suka pakai kacamata, tau. Lebih suka pakai
pakai soft lens dibanding kacamata. Jangan gelap-gelapan. Aku sukanya gelap dibanding terang. Kira nonton drakor nggak? Enggak, aku nggak suka drakor. Gak bohong, aku nggak suka drakor. Bukan nggak suka sih, lebih kayak kurang tertarik aja gitu. Terakhir aku nonton film Korea tuh ini sih, All of Us Are Dead. Itu drakor bukan sih? Aku nggak tahu. Itu drakor atau bukan? Nggak tahu aku. Sebenarnya step-stepnya sama aja sih, cuma agak menyusahkan ya. Oh, yang zombie, iya yang zombie. Itu pusing banget tadi tuh, ini tuh apa, mentahan kayak gininya gitu tuh ada tiga plastik. Yang pertama ini, terus satunya lagi nih, ini yang kecil-kecil, sini sedang, sama ini yang isinya tuh tadi pink semua. Belajar sama Kak Adel. Tadi kapan-kapan. Ini balok. Balok aku. Ya, balok kan, iya balok. Jadi mari kita buat jadi. Ini bener bukan? Salah. Kamu sendiri. Bingung sumpah, ini tuh banyak banget yang mirip. Bingung banget. Oh, ini yang kayak gini. Terus katanya aku pernah baca anak yang bisa kelarin Lego itu berarti keren. Iya, aku emang keren. Emang kamu. Iya, bukan. Ketemu guys, ketemu. Yeay, ini dua. Aku nyontek dari sini. Karena ini awalnya gitu, di langkah yang keempat disuruh kayak bangun ulang dari bawahnya gitu, kayak ya gitu deh, yang tahu aja. Terus apa lagi ini? 6 oke. Bingung banget loh. Oh, bedanya ini dibalik. Parah, gak kelihatan, gak bohong. Mana center? Tapi itu ada center, guys. Dikumpulin dulu per ukuran. Udah, tapi kecampur karena aku tadi emang sengaja diserakin. Siapa di sini yang suka main Rubik? Aku mau bisa main Rubik. Ajarin aku main Rubik dong.
Thank you Kak Gabriel Shane buat diskonnya. Thank you Kak Raka buat giftnya. Thank you Kak Gabriel Shane lagi buat diskonnya. Thank you so much. Sebut nama bapakku. Aku juga gak tahu apa-apa kamu siapa. Parah. Kapan upload TikTok bareng yang bareng Ella sama Kak Adel? Gak boleh aku upload. Beneran, aku gak mau upload. Itu mau buat kayak aku mau kayak keep it in private. Paling lambat itu jam berapa? Gak tau sih, tergantung mood. Tapi biasanya kalau lagi gak bisa tidur banget tuh jam 2. Tapi awal-awal COVID tuh ya guys, awal-awal pandemi tuh aku tidur itu bisa jam 4, jam 5. Raisa juga gitu, dia nonton drakor. Kalau aku ya nggak ngapa-ngapain, kayak ya udah liatin TikTok gitu segala macam. Kayak besok aku ulangan, semangat ulangannya. Kamu udah bikin SIM? Belum. Nggak mau juga. Ntar aku kalau masalah SIM-SIMan nggak mau yang sekarang. Nanti aja. Menghabiskan waktu untuk scroll TikTok. Iya benar. Spill foto KTP. Gak boleh. Ntar aku spill. Sebenernya aku gak mau nunjukin sih, karena aku tahu foto KTP aku tuh bagus. Nanti kalian langsung kayak Kelly, terus kayak gitu. Spill DPM, enggak. Gak mau di PM juga. Nanti spillnya nanti aja kapan-kapan. Makasih Kak Sopian buat giftnya. Thank you Kak Hanju. Siapa ini? Wih, Kak Sopian, banyak banget. Thank you Kak Mega, thank you Kak Anhar, thank you Kak Raka, thank you Kak Anika. Siapa yang kemarin nonton aku SNM? Bisa napas gak? Menurut kamu? Menurut kamu aku bisa napas gak? Sopian minimal mandi. Tuh, mandi. Jangan gak mandi. Fit call kapan? Tanggal 24. Kemarin kok show mau nangis? Mau nangis dari mana? Kapan? Emang aku kapan mau nangis? Kapan aku mau nangis? Kapan mau nangis? Siapa? 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 Kapan nangis? Aduh, aku bingung nih. Nyelesain ini gimana? Susah banget, sumpah. Susah banget, susah banget. Jadi kemarin kan aku
aku kan minus, terus ada silindernya juga gitu kan. So aku tuh akhir-akhir ini lagi malas banget pakai kacamata. Terus aku ngerasa kayaknya minus sama silinder aku nambah deh. Tapi aku nggak mau bilang ke mama aku, karena ya udah, aku bisa beli soft lens sendiri. Aku tuh nggak mau pakai kacamata karena kayak ribet. Terus aku kan orangnya suka lupa taruh barang gitu kan. Dan kacamata tuh aku udah hilang 4 kalian tahun ini. Ya 4 kali itu belum lagi yang tahun-tahun kemarin. Aku benar-benar suka lupa taruh kacamata di mana gitu loh. Terus kayak sekalinya udah beli baru muncul. Tereng gitu. Bingung ini gimana. Hai Kelly, hai. Selain cantik ngapain aja hari ini? Nggak ngapa-ngapain, hari ini nggak produktif. Enggak sih, hari ini gereja. Produktif dong, kan ketemu sama Tuhan. Hari ini aku gereja, terus pulang dari gereja aku makan segala macam, terus udah deh. Suka olahraga gak? Tertentu, tergantung olahraganya. Anggur perjamuan enak gak? Enak. Kamu mau coba? Enak kok, enak. Bisa futsal. Eh, kamu gak tahu? Aku nih mantan anak futsal. Dulu sih, kelas 8 waktu sebelum pandemi. Udah pernah aku ceritain kan ya, kalau nggak salah. Iya, aku kayaknya udah pernah ceritain deh. Dulu tuh waktu aku kelas 8, dulu aku pernah ikut futsal, tapi di situ aku kepilih jadi kayak ngewakilin paduan suara buat 17-an gitu kan. Terus kayak akhirnya aku bolos terus berapa kali pertemuan ekskul futsal gara-gara apa? Gara-gara ini apa sih, lupa, latihan padus kan. Terus aku udah nih fokus padus, abis aku fokus padus gak lama aku keluar karena aku fokus PMR, disuruh ikut PMR karena waktu itu Januari 2020 aku ikut lomba gitu deh. Sebenarnya masa-masa SMP aku tuh produktif banget, benar-benar seproduktif itu gitu. Kok jauh banget jawabnya dari futsal ke paduan suara? Gak tau, tanya guru aku aja. Gak tau, waktu itu pokoknya aku tiba-tiba di kayak dipanggil gitu, terus kayak disuruh gitu. Saya udah. Futsal tuh seru, cuma waktu awal-awal pertama kali main aku kegebok terus sih kebetulan ya. Sumpah sakit banget, gila. Waktu itu aku kegebok tuh punggung sama muka aku. Gak tau, muka aku tuh kayak sasaran empuk gitu buat kayak kegebuk bola. Ya bola voli segala macem gitu. Cuma ya udahlah. NBK semangat. Gebok balik lah, gak bisa dong. Saya kan kiper, mana bisa. Gak, bukan gak bisa sih, apa, bisa kan. Kalau misalnya bolanya nggak masuk ke gawangnya, yang ngambil kan kiper. Aku mau ini, cuma kan kakak kelas aku yang gebok ya. Volley enak banget tau, apalagi basket. Iya basket, aku lebih suka basket dibanding volley. Nggak mau, aku trauma volley sumpah. Beneran guys, aku tiap kali ken apa main bola volley muka aku kena lagi, kena lagi. Ini apa sih, karneval?
pakai bahasa Jepang apa, tolong dong. Ya aku nggak tahu. Ke gebok bola bowling? Enggak dong. Gimana ceritanya bisa ke gebok? Kan mainnya di jari itu langsung diseluncurin. Gimana bisa ke gebok? Enggak dong. Ambil hoodie yuk. Enggak, males banget. Males banget. Badminton? Enggak, aku gak suka badminton. Yang suka badminton tuh Raisa. Raisa suka banget badminton. Main biliar juga. Golf lah. Aku lebih bisa golf dibanding biliar. Duel, siapa takut? Renang? Enggak, aku gak suka renang. Tanya Raisa, kayak aku susah banget kalau disuruh berenang, kayak nggak suka kena air. Enggak, maksudnya aku nggak suka berenang gitu. Males, mager, kayak mager aja gitu. Harus kayak gitu. Golf susah apa? Golf susah mukulnya. Gak kena, gak apa-apa, belajar. Aku juga masih banyak belajar kok. Berenang gaya bulu babi. Bulu babi mana bisa berenang? Emang bisa? Emang bisa? Gaya batu. Sumpah jadi keinget SNM yang kemarin. Kali apa kali kok matanya berkaca-kaca? Enggak, siapa yang berkaca-kaca? Enggak, ini tuh mantul guys. Ini tuh mantul nih. Kalau aku pakai kacamata lebih kayak mantul. Ah, gak mau, aneh banget, gak suka. Raisa di mana ya? Di kamarnya. Abis nangis? Enggak. Kata siapa nangis? Enggak, aku gak suka pakai kacamata. Bling-bling? Enggak, ini gak bling-bling. Ini gak bling-bling. Apaan sih orang gading menangis? Aneh banget. Enggak, ini benar-benar mantul. Panggil Raisa, nggak mau. Kamu aja panggil sendiri. Ini showroom aku yang dicarinya Raisa. Suruh Raisa showroom lah. Sumpah. Kasian Bang Neval nggak diwaro. Mana? Gak ada deh tadi sini di munculan aku tuh nggak kelihatan. Mana sih Kak Neval? Jadi nggak rakit mainannya, jadi cuma kayak gini. Bingung. Guys, tolong jangan bahasa Jepang. Aku gak bisa.
kerjain tugas mat, yay or nay? Kerjain aja. Kalau kamu gak mau diomelin sama guru kamu, ya kerjain aja. Tapi kalau kamu anaknya rebel, gak usah kerjain. Jangan, jangan jadi anak rebel. Gak boleh ya. Aduh. Pusing besok PTS. Semangat. Belajar yang benar. Takut gak sama Kadel? Jujur takut, enggak ya, takut ya, yang kayak kemarin aku ceritain kan, kayak aku lagi hairdo misalnya, samping aku Kadel, tiba-tiba baju aku bener-bener ditarik kayak gini, kayak Kelly gitu. Terus atau gue kayak, ya aku juga iseng sih, maksudnya kayak aku kalau ketemu Kadel kayak Kadel gitu, aku tepok tangannya gitu ya, sama-sama physical attack. Kalian tau gak Dahar 5 ngaku hiji gak? Dahar 5 apa? Bentar coba aku cari. Jangan ngasih saya PR ya. Dahar 5. Dahar 5 apa tadi? Dahar 5 ngaku hiji gak? Hah? Oh, makan 5, ngaku 1. Bener gak? Kelly, maaf keyboardku rusak, beli HP baru. Itu gorengan. Hah? Gimana maksudnya? Dahar itu makan. Hah? Hah, maksudnya? Iya kan? Dahar 5 ngaku hiji, makan 5 ngakunya 1. Iya, iya kan? Iya benar tuh, benar. Ayo siapa yang kalau di sekolah beli gorengan, ngambil gorengannya 5 tapi ngomongnya 1. Ayo siapa? Ayo siapa? Osi 5 ngaku 1. Ya itulah kamu. Kamu kan, kamu nyindir diri kamu sendiri kan? Bukan gue, bohong banget. Aku jujur, bukan gue. Bukan aku. Kamu pikir, guys, gak usah bohong gitu. Aku tuh, kan aku udah pernah bilang, aku tuh sering nge-stalk kalian, sering buka-buka akun kalian. Jadi aku tuh tahu kalau kalian tuh online ke siapa, suka seringnya mention siapa, nge-retweet siapa. Aku tahu banget. Ada nih ya, namanya lagi, waktu itu adek, dia ngomong di DM aku, dia mention aku, katanya aku sihnya satu-satunya. Tapi pas aku buka akunnya, wow, dia reply-an tweetnya ya gitu. My page hanyalah foto.
tahu nih penciptanya aja suka oleng-oleng, pencipta kata-kata my page aja lah foto, my page aja lah foto. Terus di video, di ending videonya cengengesan, my page ku Kelly gitu. Kamu mau jadi satu-satunya? Gak usah jadi satu-satunya deh, yang diutamain aja udah. My page-ku kamu doang. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus. Aku bingung deh. Kenapa orang-orang, kenapa orang-orang itu orang? Ini lagu apa ya? Oh, ini aja deh. Guys, aku mau buat playlist baru. Tapi aku bingung. Playlistnya mau apa? Ada ide? Thank you Kak Ramadona, thank you Kak Owen, thank you Kak Matt buat gift-nya. Kenapa akhir-akhir ini aku galau? Mungkin kamu lagi merasa, mungkin kamu lagi ngerasa sepi. Tapi gak tau sih, aku biasanya kalau galau aku berdoa. Karena aku tahu kalau aku lagi galau atau kayak aku lagi mellow tiba-tiba, itu berarti aku lagi ngerasain kekosongan. Kayak aku lagi ngerasa diri aku tuh sepi. Ya gitu deh. Ya doa. Ya gitu deh, doa. Terus nanti tau tuh kayak udah plong sendiri. Fit call tapi nggak tahu ngomong apa, kan aku yang nyari topik, entahlah aku yang nyari topik, belum dibawelin sih. Sholat ya Kel, astagfirullahalazim, abis gereja nih kebetulan. Parah banget. Tadi aku jam 6-an, aku abis jam 6 apa jam 5 ya, aku lupa deh, deket-deket jam 7 atau jam 6 aku habis sate. Tahu sate gak? Satu tuh, ih pinter. Yah, jatuh guys. Enggak deh. Iya, gak tahu. Aku lupa. Aku lupa ininya di mana center aku. Jadi aku nggak bisa ngerjain legonya. Aku lupa. Gimana dong guys, what should I do? Halo Keli, halo Keli, Keli, Keli. Apa ya ini, aku lupa. Oh, oke, ini 3.
Dari mana ngelek? Hai Kak Yoyon. Enggak kan? Kota kamu tuh. Makanya beli. Makanya pakai wifi. Halo. Halo Kak Raja. Aku lagu aku lagi suka lagu ini. Gak usah main Lego capek mikir. Mana ada Lego capek mikir. Capek nyarinya doang, capek ininya doang, nyari-nyari. Karena aku lupa. Enggak sih, tadi tuh aku udah pisah-pisahin per ukurannya. Tapi aku tuh ini campur lagi. Kamu nyebelin tapi aku sayang. Makasih Kak. Akhir bulan aku langganan PM kamu ya. Oke, ditunggu. Halo Kak Bagus. Kalau bilang kamu masih ikut di Fitcom, saya enggak. Percaya tidak percaya ya. Karena kebetulan yang ngomong seperti ini di Fitcall, tahu-tahu beda ya di mentionan-mentionannya. Kapan dapat posisi non bawel? Mau beneran. Ini aku nanti uninstall dulu Twitternya. Enakan sesi berapa? Jujur, aku lebih suka kalau di sesi 3. Saya kayak kan kayak closing kan. Kayak closing gitu. Sesi terakhir lah intinya 2 3 4 gak tahu. Pokoknya terakhir-terakhir gitu. Enak aja gitu soalnya. Kayak seru deh pokoknya. Culik aku dong. Gak mau. Aku gak mau. Sesi terakhir emang enak ya kan, bener sesi terakhir tuh enak. Kayak bisa deep talk gitu. Wede, deep talk banget lu gaya. Say hi. Hai Kak Givari. Kak Abrar, kapan ya fit call? Iya guys, tahu aneh banget. Jadi dari waktu yang aku abis showroom yang waktu itu siapa yang nyaranin? Oh, ini Kaneval yang soto ayam Bukhari. Temen aku tahu lagunya terus disetel. Aku ada videonya lagi, so aku kayak kaget gitu. Aneh banget, kenapa sih ada lagunya kocak. Aneh kayak di luar nalar. Suka kucing apa hamster? Kalau aku suka kamu.
aku sukanya makan. Kalau suka kamu, aku masih kecil, gak boleh. Suka bola. Kalau bolanya empuk aku suka, kalau bolanya gak empuk aku gak suka. Kelly anak tunggal, iya anak tunggal. Thank you Kak Nayon, thank you Kak Mif, thank you Kak Kambing apa sapi, thank you Kak Raja buat gift-nya. Kita temenan aja gimana? Kan emang udah temenan. Mau mem, oke. Siapa yang udah makan? Kalian lagi di mana guys? Lagi pada di mana semua? Mukanya biasa aja. Emang aku ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Spill dong t-shirt kamu yang lagi dipakai. Tadi udah aku spill. Filemon 14. Maaf ya. Kurang hafal saya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku melihat engkau dalam doaku. Apa iya? Apa iya kan Nepal? Nih. Aku mau ngomong apa ya tadi? Oh iya, aku kayak dapet kayak kalian tahu gak sih mainan yang kayak di dalamnya tuh ada kayak mainan terus tapi kayak ditumpuk-tumpuk pakai ini apa namanya pasir. Kelly belah-belah aja cantik, enggak aku nggak belah-belah. Oke, jadi waktu itu kemarin tuh aku lagi suka ngomong sendiri. Aku nggak tahu, aku kayak punya imajinasi sendiri. Kemarin tuh aku lagi duduk di backstage. Terus aku ngomong sendiri, tapi aku megang HP. Tapi aku kayak suka bermonolog. Kayak aku suka bermonolog gitu loh. Kayak aku nggak tahu. Aku bermonolog sendiri. Kayak nggak tahu, aneh banget. Terus Cilia katanya lagi ngajak ngobrol aku. Tapi Cilia ngerasa, tapi aku ngerasa kayak Cilia ngajak ngomong aku kan. Terus aku bener-bener kayak ngomong sendiri, kayak yaudah aku kayak ngomong sendiri, monolog sendiri. Terus Cilia tiba-tiba ngomong, Kelly ngomong sama siapa gitu. Terus aku kayak, aku diem dulu. Sama siapa? Aku diem, aku nanya dulu kan sama siapa gitu. Terus kayak parah gak diwaro? Dia tadi udah ya. Sumpah. Aduh. Itu pokoknya aku kayak ngomong sendiri. Terus Cilia kayak tiba-tiba nanya ke aku, kamu ngomong sama siapa Kel gitu. Terus aku kayak aku diem doang. Aku kayak ya ngomong aja. Aku ngomong gitu. Ya udah. Buruan periksa keburu telat.
Apa maksud kamu? Ngajak lu apa lo, aku sumpah salah mulu, males banget. Aduh, ada orang, ada biasa dong mukanya. Lo harus kayak gimana? Sumpah lucu-lucu banget kalian. Gimana ya, kalian tuh kadang gemes ya, kadang kalian bikin aku sebel. Emang kamu orang ya, Fel? Aku kira bidadari dari apa? Dari Cawang. Enggak, aku manusia. Manusia dari Tangerang. Tangerang Pride. Suka The Weeknd. Not really, tapi ya. Yeah. Kenapa cantik? Karena aku cewek. Kalau ganteng itu cowok. Tangerang panas enggak? Emang Bekasi planet baru. Aduh. Tangerang macet enggak? Lebih suka dibilang keren atau cantik? Lebih suka dipanggil keren. Keren tuh kan bisa meliputi semuanya gitu kan, kayak gitu deh. Pamulang macet. Enggak selalu macet sih, cuma ya gitu deh. Aku juga kok, guys. Anti banget kalau kayak lagi mau pergi tapi kayak ngelewatin Pamulang. Pamulang. Apalagi kayak kalau mau ke daerah Bekasi. Kalau enggak ke daerah ini apa? Kahuripan. Kalian tahu daerah Kahuripan enggak? Itu panas banget, sumpah. Bener-bener sepanas itu. Parah. Lebih suka dipanggil sayang atau honey? Gak dua-duanya. Libur sekolah kapan? Masih lama. Kelly di rumah dipanggil apa? Citata. Gak boleh yang manggil aku Tata. Itu cuma buat keluarga. Gak boleh.
angka favorit 2 sama 8. Soalnya kayak angkanya bagus gitu, gak tau kayak cantik gitu loh. Gak boleh manggil itu, beneran. Gak boleh guys, jangan, no no. Hai Kak Ombak, Kak Valdi. Gemes, emang gemes. Bandel ya, bandel ya, beneran sumpah, bandel banget. Larangan adalah perintah, enggak sih. Nggak tahu ah, terserah kalian. Mau bawain Oshibe gak? So-so lah. Karena fokus lihat komen jadi nggak jadi apa buat Lego. Gue aku bingung. Oh, senternya di situ. Jujur agak pusing sih ini. Progresnya baru sampai sih. Thank you Kak Raja, thank you Kak Maya, thank you Kak Mif, thank you Kak Alfian buat giftnya. Itu baru sampai apa? Gak tahu. Ini baru di langkah 1 sampai 3. Yaudah deh, aku kerjain pelan-pelan dulu. Sumpah bingung. Bingung banget. Lebih bingung dibanding yang flower.
Ya ya ya, ini nyangkut. Kalian kangen aku gak? Kalian kangen aku gak? Eh. Hah, bener kok. Lah, lah kok salah? Eh. Oh, enggak deh. Maaf. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Siapa yang kangen aku? Siapa yang kangen aku? Kok pada enggak? Ya udah, kalau nggak kangen aku main Lego aja. Yay! Mana ya? Udah jadi guys, yang layer pertama sama layer keduanya udah jadi. So next, what should I do? I see. Okay. Eh salah, ih ngasal deh, ah sabar. Sumpah aku bangga kalau misalnya ini selesai. Bentuk legonya apa? Lotso. Aku suka Lotso, suka banget.
Aduh. Lagunya aku kurang suka lagu yang ini. Tapi enak lagunya. Gimana lo? Gak tahu. Ngapain nanya ke saya? Emang saya ikan. Ya aja deh, biar kalian galau. Galau, galau, galau. Galau banget. Enggak sih, enggak galau, galau banget. Tapi ini lagunya enak. Masih kamu suka. Enggak tahu sih, ini aja deh. Ini aja. Ini lagu yang selalu buat saya menangis kalau lagunya ini diputar. Lagunya enak banget tau. Tadi kayak ada yang jatuh, guys. Aneh banget, apa? Oh. Lego. Yep, puzzle. Lagunya sedih tau, sedih banget. Aku beneran tiap kali denger ini kayak mau nangis gitu bawaannya. Eh, kaget mau jatuh. Bukan yang ini. Ih, di mana? Gak tahu ngapain nanya. Kalian tahu gak sih? Papaku pernah bilang kayak gini. Cici, kamu kenapa sekarang jadi aneh, suka ngomong sendiri? Terus aku jawab, gak tau lah, bawaan kali dari lahir. Aku bilang itu. Terus papa aku bilang, enggak, gak ada di keluarga kita yang suka ngomong sendiri, kamu doang. Terus aku langsung sama papa aku bilang aku aneh. Siapa di sini yang suka galau? Papanya dingin ya? Iya, papaku tuh cuek, termasuk orang yang cuek. Ini siapa? Kak Desi. Thank you Kak Desi buat gift-nya. Thank you Kak Jenny. Thank you Kak, terserah udah. Makasih. Papaku tuh orangnya dingin, cuek. Mirip-mirip aku. Kalau ada orang ngambek, aku diem. Papaku sama aku gitu. Kayak Kak Gita, iya. Mirip-mirip Kak Gita.
Tuh kan, aku salah taruh. Kenapa sih nggak teliti deh? Dear Moon tuh enak guys lagunya. Dia original soundtracknya. Ini apa? Drakornya. Maaf ya. Nge-like lagi. Jadi Dear Moon tuh lagu lagu original soundtracknya. Ini apa namanya? Drakornya Ayu. Aku lupa judulnya apa. Kalau nggak salah iya deh, ini original soundtracknya. Tapi aku lupa iya atau bukan. Soalnya aku tahu lagu ini gara-gara drakor gitu. Bukan drakor sih. Apa sih? Bukan nonton. Aku bukan nonton. Jadi waktu itu Raisa lagi nonton gitu. Terus ada lagu ini. Nah di situ filmnya itu ada Ayu. Jadi aku nyebutnya drakor Ayu. Ya udahlah ya. Aku nggak tahu guys. Udah mau selesai. Step ini nomor 1 2 3 4 5 6. Yay! Oke, tambahin yang ini. Besok aku enggak sekolah, guys. Aku di rumah. Tuh kan kayak gitu ngomong sendiri aneh. Judulnya Dear Moon. Dear Moon. Udah selesai. Step 1 2 3 4 5 6. Tereng. Tereng. Aneh. Social distancing sih ininya, enggak canda. Oke, kita buat step selanjutnya. Yay, udah mau selesai. Kita cari yang gede ini. Oke, terus cari yang panjang. Panjang banget ini. Terus diapain? Gak tahu dong. Gak ngerti. Gak ngerti guys, bentar. Bingung. Bingung banget.
mau dibantuin, enggak. Aku udah besar, aku mau mandiri. Kan tinggal ikut. Dikira kamu kira itu gampang. Coba nih, coba sendiri. Enggak semuanya tuh harus dikira gampang, guys. Kamu kira gampang. Gitu doang, lama banget. Ya udah, coba sendiri beli Lego gambar Lotso. Aku kasih deh 5 menit, selesai gak? Noob banget, gak apa-apa noob, yang penting gak suka ngomong aku si kamu, kamu siku satu-satunya, tapi di SR lain kamu bilang member itu si kamu satu-satunya juga. Satu detik juga pakai sihir ya, guys. Ini jadi ini aku mau lanjut ke langkah ke-7. Mantap ya, baru segitu progresnya. Kok begini ya kebetulan? Agak bingung nih saya. Oh, alah, yang ngerti. Eh, gimana sih maksudnya? Bentar guys, aku bingung. Udah jadi, ini tinggal di kalian lebih suka vibes tahun berapa? Jujur, kalau aku suka banget tahun 2020 karena kayak itu seru banget kan, soalnya kayak banyak hal-hal yang aku kayak temuin gitu, kayak satu hal baru yang aku suka itu. Terus juga aku di 2020 tuh karena aku masuk, waktu itu aku kan audisi JKT segala macam, terus aku kayak dapat teman-teman baru gitu. Terus kayak suka banget. Menyatu dengan tembok.
Enggak dong, enggak pernah. Kelly, love you. I love me too. I love myself. Thank you Kak Paya, thank you Kak Mega, thank you Kak Andika, thank you Kak Rehan, thank you Kak Desi buat gift-nya. Agak membingungkan tapi ya udahlah. Ini gimana ya maksudnya? Enam tingkat. Kok salah sih? Oh, enggak deh, aku benar-benar. Harus slay. Kangen. Kangen lah. Kalau ditanya kangen apa enggak, kangen sama ex member. Kangen, kangen banget. Ya, dari 20 tuh seru, cuma banyak sih sedihnya menurut aku. Seru karena aku tuh dari 20, enggak sih, aku dari 18, dari 19, dari 20 aku suka banget. Itu best year menurut aku, karena di situ aku lagi kayak produktif banget, aku lagi kayak apa ya, lagi seproduktif itu, aku ikut kegiatan sana sini gitu. Terus apa ya, pokoknya aku lagi aktif-aktifnya. Terus pas 2020 akhir, dari 19 tuh ada kabar kan, ada ini apa, ini COVID tuh
muncul gitu. Terus aku kayak jujur itu aku panik banget, kayak aku takut kalau kita tuh ada gitu, maksudnya kita tuh kena gitu. Terus gak suka lagunya. Bentar. Apa ya, intinya dari 20 tuh menurut aku, dari 18, 19 sampai 2020 tuh aku suka banget karena ya itu deh pokoknya. Waktu pas ending 2019 tuh aku sedihnya minta ampun, kayak udah takut gitu kan. Terus dari 20 aku lagi seneng banget karena aku juga ini kan apa, baru ikut lomba, selesai ikut lomba PMR. Terus juga kayak lagi sibuk-sibuknya gitu, sibuk-sibuknya lomba segala macem, ditawarin lomba semapur. Karena dulu dari 19 tuh sekolah aku pernah ada ngadain por seni gitu, terus aku masuk tim semapur gitu. Terus ya aku ditawarin ikut lomba gitu, iya, cuma gak bisa dan gak jadi gara-gara itu lockdown kan. Terus ini juga, aku kan waktu itu aku udah sisa belum sih yang aku sempat kepilih jadi ketua panitia perjusa di angkatan aku. Terus aku kayak, itu aku udah seneng banget, itu aku udah pilih-pilihin juga kan siapa anggota-anggotanya yang berpartisipasi di upacara pembukaan sama penutupnya, penutup sama upacara api unggun. Itu udah latihan guys, bener-bener udah latihan. Itu sisa hamin 4, hamin 3 langsung gak jadi. Jujur aku langsung pas dengar kabar kita di lockdown, aku nangis, aku benar-benar kayak nangis banget. Aku sampai kayak sebel banget gitu. Cuma ya gak bisa ngapa-ngapain juga kan, maksudnya kayak udah takdirnya gitu, kayak udah jalannya. Jadi ya udah. Cuma tetap aja selama lockdown 2 minggu itu yang 14 hari, aku benar-benar galauin tentang perjusa. Terus aku kayak benar-benar kalau diingetin tuh sakit banget tau. Maksudnya kayak, itu aku udah, soalnya aku udah ngorbanin kayak waktu les aku kan. Aku tuh ada les gitu, aku ada banyak les gitu. Terus aku ngorbanin les aku buat kayak latihan perjusa gitu. Terus ya udah, gak jadi gitu aja. Jadi ya udah. Terus abis itu, setelah aku udah gak sedih, pas bulan Mei, akhir Mei ya, apa Juni, dapat kabar kan open audisi generasi 10. Ya udah, di situ pas audisi aku mulai kayak happy lagi karena ketemu teman-teman. Terus udah kayak begitu, ya udah tahu lah ceritanya. Jadi ya udah nggak apa-apa, mungkin ya udahlah, udah jalannya. Kita kan nggak ada yang tahu ya kedepannya kayak gimana, cukup ikutin alur aja. Tere, dari situlah muncullah aku. Pas audisi ngajak Ade atau enggak? Jujur sebenarnya aku tuh emang pengennya audisinya sendiri dan aku enggak ada ngajak Raisa sama sekali. Tiba-tiba Raisa si Raisa ngomong ke aku, "Aku mau ikutan dong, boleh guys?" Aku kayak, "Kamu yang benar gitu." Aku nanya, karena kan Raisa tuh anaknya dulu pemalu banget. Bener-bener kayak sepemalu itu. Jadi kayak susah dia tuh buat sosialisasi sama orang. Raisa tuh dulu termasuk anak yang introvert. Cuma enggak dibilang introvert, enggak juga sih. Ya lumayan introvert, cuma enggak se-introvert itu.
dia susah bersosialisasi gitu. Terus kayak pakai itu aku dulu aja. Ya udah pakai itu dulu aja. Nanti aku cariin, aku lupa taruh mana. Terus itu. Terus abis kayak gitu, dia kan anaknya lumayan apa ya, dibilang introvert ya, enggak introvert banget. Cuma ya introvert tapi enggak se-introvert itu. Terus ya gitu deh. Ya dia, aku yang ngurusin berkas-berkas dia semua. Jadi dia kayak cuman yang nungguin di telepon aja sama Om JT. Saya udah deh. Selesai. Thank you 2020. Ya, aku bersyukur banget sama 2020. Karena 2020 tuh biat apa sih buat aku kenal kalian juga gitu loh. Impian aku ke depannya apa? Aku punya mimpi jadi idol yang keren. Pokoknya ya idol yang keren, yang baik. Ya aku tahu aku enggak sesempurna itu, cuma aku bakal kayak seberusaha itulah buat kasih dan nunjukin. Cuma ya pastinya ada rintangannya, nggak segampang itu. Gitu deh. Nggak cuma jadi idol doang sih yang banyak rintangan, semua hal juga banyak rintangan tuh. Jadi buat kamu, semangat terus ya, jangan sedih-sedih mikir kalau kayak hidup kalian tuh flat banget. Enggak flat kok guys. Aku udah mulai bingung nih guys kesini. Apa ya? Aku kan juga makhluk sosial guys. Aku nggak bisa apa-apa sendiri. Aku butuh kalian juga. Nggak bakal lah aku kayak lupain kalian, kayak misalkan someday aku sukses, amin. Kamu gak bakal lupain lah. Kan aku sayang sama kalian semua. Ya walaupun kalian sering aku omelin ya, sering aku judesin, it doesn't mean kayak aku tuh sebel beneran sama kalian. No, aku sayang sama kalian. Ya aku anggap kalian kayak my best friend gitu. Kayak buktinya aku sering kan cerita-cerita di PM apapun itu. Ada loh cerita yang kayak aku gak ceritain ke teman aku, tapi aku ceritain ke kalian karena aku sayang sama kalian. Makanya jujur tuh aku sedih tahu kalau misalnya ada yang tiba-tiba ngomong kayak, Kelly aku oleng ya, kesini olengnya beneran, sumpah. Olengnya beneran. Olengnya beneran gitu loh, jadi kayak
ternyata olengnya kamu beneran ya, aku kira kamu bercanda. Jadi ya gitulah intinya, aku sama kalian atau Kalistafers itu love language kita physical attack. Tau gak sih waktu pas aku tahu, aku tuh kayak muncul fanbase gitu. Terus aku kayak oh my god, kayak kaget gitu kan. Terus kayak aku cerita ke Cilia, karena Cilia yang kayak kasih tahu gitu kan. Kel waktu itu Cilia masih manggil aku Kalis gitu. Kalis, ada fanbase kamu, kamu punya fanbase. Aku kayak sedih, tapi kayak sedihnya sedih terharu gitu loh, karena oh my god, oh gini ya rasanya kayak punya fanbase. Karena kan aku kan mbak-mbak biasa, mbak-mbak Tangerang gitu. Terus ya gitu. Terus aku cerita sama Cilia, kayak aku gak nyangka gitu segala macem. Ya udah deh, sama Cilia bilang gak apa-apa Kelly, you deserve it. Kayak ya begitulah perjalanan hidup. Intinya selagi kita enjoy sama kehidupan kita, sama kita kayak ikutin aja gitu alurnya, pasti bakal okay, lancar-lancar aja. Dan jangan ngeluh dulu gitu loh di awal, gak baik gitu kalau ngeluh. Apa? Bentar ya. Apa ya? Tadi nyampe mana sih? Nyampe mana? Aku lupa lagi. Tadi nyampe mana sih? Aku lupa. Tuh kan, gampang lupa aku. Pundak kamu kosong, boleh aku bersandar? Enggak. Pundak aku enggak kosong, udah diisi tangan. Nih, sama aku udah aku jagain. Aku gak suka disenderin. Oh, ini ya pokoknya tiap hidup itu pasti ada ini apa namanya, ada rintangannya. Ya namanya hidup ya, gak mungkin kayak lancar-lancar aja. Jadi kita jalaninnya harus enjoy, jangan ngeluh dulu di awal, karena kita kan gak tahu ke belakang, ke depannya tuh kayak gimana kan. Bisa aja kayak Tuhan tuh ngasih kita cobaan tuh di awal-awal, tapi baru happy-happy-nya tuh kayak di akhir-akhir. Ya intinya we never know apa yang bakal terjadi di kedepannya. Bener gak sih? Iyalah bener. Makanya kadang kalau aku kayak aku ngeluh sama diri aku gitu, ngeluh banget gitu, misalnya aku udah capek sekolah segala macem, karena misal tugas aku selalu banyak gitu ya, aku kayak mikir-mikir lagi kayak kenapa harus kayak ngeluh karena tugas aku banyak. Justru di luar sana kayak banyak gak sih yang pengen kayak di posisi aku, kayak pengen sekolah segala macem. Jadi ya gitu deh, harus perbanyak bersyukur sih kalau kata aku. Kayak even masalah yang kamu kayak udah hadepin tuh udah sebanyak itu, kayak sebanyak itu kamu udah laluin. Jadi ya udah, harus perbanyak bersyukur. Bersyukur tuh nggak cuma karena ini kok, kayak rasa kamu terima kasih kayak
terima kasih karena kayak Tuhan udah kasih kamu makan hari ini segala macam. Tapi bersyukur tuh bisa banyak dalam hal. Dan kalau bersyukur itu, kalau menurut aku ya, bersyukur sama berdoa tuh bukan suatu kewajiban, tapi emang udah dari hati nurani gitu loh. Kayak udah dari hati nurani gitu. Ngerti kan maksud aku gimana? Kayak ya udah kamu doa emang karena kamu pengen ngomong sama Tuhan. Kamu bersyukur karena ya banyak hal, bukan cuma karena kamu hari ini makan gitu. Aku bukan so bijak, tapi aku selalu diajarin sama mamaku kayak gitu. Kita harus kayak banyak-banyak bersyukur sama papaku. Pokoknya mama papaku tuh selalu setiap hari tuh kayak bilang, jangan lupa bersyukur hari ini gitu, karena banyak hal yang bakal bikin kamu happy, walaupun kayak nanti kamu ada kayak sedih-sedihnya gitu. Oke, kalau aku tanya role model kamu siapa? Jujur ya, role model aku tuh mama papaku sendiri, karena mereka kayak ngajarin aku banyak hal, mulai dari suatu hal yang aku nggak tahu sampai aku tahu. Bersyukurlah, intinya perbanyak bersyukur. Karena kita nggak tahu ke depannya tuh kayak gimana. Pokoknya lakuin apa ya, perbanyak bersyukur, doa segala macam, lakuin hal-hal yang masih kamu bisa lakuin sebelum kayak nanti kamu nyesel gitu di nanti di suatu saat gitu. Gitu itu deh. Tapi kalian gak ada yang kayak buat serius gitu kan? Maksudnya kayak kalau aku bercanda, aku kayak galak atau judes sama kalian gitu. Aku gak marah beneran kok. Aku gak marah beneran, aku bercanda. Kadang aku gak enak sih kalau aku bercanda. Ya misalnya aku bercandanya kayak ngomelin kalian gitu. Tapi emang galak. Aku kalau galak bisa galak banget. Aku udah serius. Aku bener. Aku udah serius banget. Kayak waktu itu lagi latihan konser kan. Terus aku tuh serius. Kalau aku udah serius, aku udah fokus. Ya udah, aku fokus. Aku diem aja. Galak tapi cengeng. Gak apa-apa, cengeng itu hal yang normal, hal yang wajar. Golongan darahnya A ya, salah. Jadi aku mau ngambil apa ya? Aku mau ambil minum dulu ya. Bentar ya. Bentar, aku mau ambil minum dulu. Bentar aku mute dulu deh. Kalian jangan kabur. Hi, I'm back. Kalian suka lagu apa?
Golongan darahnya B, soalnya kau adalah darahku. Aduh. Tapi darah aku bukan B. Darah aku O. Tenot. AB pasti enggak, aku bukan AB. Iya, aku tuh golongan darahnya O, soalnya one and only. Apaan sih, Kal? Belum tidur, Kel. Menurut kamu ini aku lagi tidur atau lagi ngapain? Sumpah ya, aku naksir serum. Serum tadi banget ya. Serum galak. Terserah kamu. Serum bukan serum. Serum, serum. Cewek gue tuh. Tapi beneran guys, serum cantik banget, gak bohong. Ya gak sih? Setuju gak? Sama aku juga mau pacaran sama serum. Enggak, serum punya aku. Serum, terong, terong. Showroom, beda. Serum punya kamu. Enggak, serum punya aku. Siapa serum? Cewek gue. Cewek gue. Cewek gue serum. Nanti aku mau sleep call sama serum. Tuh serumnya di samping aku, dia males ngeliatin muka dia. Ya kan? Nah, tuh iya dia. Tuh dilempar sama ini serum Lego tuh, dia malu. Serum Itzy bukan. Serum bukan Itzy, tapi JKT48. Haluin serum mulu daripada kamu. Kamu juga kan ngaluin JKT mulu. Belum move on sama Mbak Malai. Oh, pantesan. Pantesan. Profilnya ganti-ganti. Waktu itu foto aku, terus foto K-pop, K-pop, terus itu foto siapa lagi. Sekarang berubah lagi. Pantesan. Zaman gamon.
cari Oshi baru lah. Pantesan guys, orang sering nge-tweet mention Raisa. Pantesan gamon. Guys, aku bingung. Ini gimana? Gamon tuh apa? Gamon tuh kamu. Kamu tuh gamon. Sebetulnya saya menyerah ya. Ini cuma sampai sini doh. Kak Bunga mana sama Kak Jence? Kok tumben sih dia gak muncul? Jadi aku perhatiin. Salah Raisa siapa suruh cantik banget. Oh, fine. Fine. Cukup tahu. Cukup tahu, cukup tahu. Apa-apa, gak apa-apa. Apa-apa, gak apa-apa. pernah beli album K-pop belum? Udah pernah. Cukup tahu sumpah. Lihat aja. Makin gamon nanti. Sama thank you Kana ya buat gift-nya. Thank you Kak Bagus. Sedih banget ya, baru diomongin tadi bilang sedih banget kalau ada yang ngomongin peroleng-oleng. Sumpah. Ya udahlah. Abis ini udahan yuk guys. Aku mau beres-beres. Mau kelarin ini. Sumpah iya ya, ternyata aku perhatiin kayak mataku kayak mau nangis gitu padahal enggak. Aku showroom tuh tadi jam berapa ya? Ih, udah mau jam 11. Kelly jangan blok lo. Aku enggak blok lo. Satu menit. Baru aja showroom, hah?
Kelly jangan galak, enggak galak. Besok kan libur. Enggak, aku nggak libur, aku tetap sekolah, cuma aku di rumah. Kelly, kamu bentuk terindah dari baiknya Tuhan. Eh, Kak Neval, diem deh, tadi bilang katanya oleng-oleng, diem deh, sumpah. Next ya, show gak bakal aku kayak aku udah eye contact-innya sama yang di depan-depan aja. Gak usah, yang baju oren nih, biasanya oren. Ada baju oren kan, baju oren. Aku pengen ini, pengen martabak. Kelly posis apa? Kamu lebih indah dari sekedar bintang. Wede. Bintang, tapi aku maunya bulan. Gimana dong? Terangan bulan lah dibanding bintang. Iya gak sih? Iya kan? Orang show juga selalu roh belakang. Enggak. Gelut deh kita. Kanefal. Aduin Cisalin nih. Mak. Iya, terangan matahari, tapi aku maksudnya kan kalau bintang tuh di malam. Ngerti gak sih maksudnya? Ya pokoknya aku lebih suka bulan. Ngerti tuh Kak Valdi dong tuh yang ngerti, keren. Halo Kak Sopian, muncul. Pengen fit call Kelly. Fit call dong, sini fit call sama aku. Terus kita ngobrol-ngobrol. Ntar yang sesi 3 kita deep talk ya. Guys, aku mau tanya, kenapa kalian osin aku? Apa aku kalian, apa aku cuma menjadi pelarian dari osi kalian yang sudah grad? Kalian ini sebenarnya pada gamon semua kan? Aku osin kamu karena nggak tahu, tapi saya Allah. Seperti suara buaya. Kalian nih banyak banget sih buaya-buayanya. Tiap hari setiap saya show. Wow, yang mau apa ya, terdengar suara-suara buaya gitu. Kayaknya di sini hujan dingin. Tadi aku hujan tau sorean gitu. Aku sian kamu karena takdir. Kak Valdi yang bener. Yang bener. Bukannya kamu sian cilin deh. Buaya aja bisa gak bisa ngomong kan. Bisa kok. Yang itu yang biasanya pantun gitu. Atau gak kayak yang Cishani kamu lebih-lebih-lebih deh sempurna gitu. Ntar member Cishaninya udah masuk ke backstage, yang lain dua maju, ganti lagi orangnya itu lagi, cuma gitu deh. Ngomongnya beda lagi ya penyebutannya. Saya hafal kalian semua.
Aku nggak bisa nggak bisa pantun Kel. Nilai bendo aku 5. Semangat ya, belajar lagi ya. Kelly katanya Neville mau ganti Oshi. Ya udah, ganti. Sumpah ganti lah sana. Ganti siapa aja deh yang mau ganti. Siapa deh selain Kak Neville, Kak Asil, Kak Datoyo, siapa lagi? Ganti sana, ganti. Sudah, males. Udah, aku udah. Udah hancur. Aku bacain ya. 18 ada Kak Byrartic. Loh, kok hilang? Oh. Loh, kok hilang? 18 ada Kak Vira Chania. 17 ada Kak Siska. Yang ke 16 ada Kak Rehan. Yang ke 15 ada Kak Matthew. Yang ke 14 ada Kak David. Yang ke 13 ada Kak Mega. Yang ke 12 ada Kak Marshall. Yang ke 11 ada Kak Abrar. Yang ke 10 ada Kak Iqbal. Yang ke-9 ada Kak Bagus. Yang ke-8 ada Kak Jenny. Yang ke-7 ada Kak PY. Di skip aja deh yang nomor 6. Skip aja udah, aku mau ke-5 aja. Yang ke-5 ada Kak Mif. Yang ke-4 ada Kak Matt. Ke-3 ada Kak Naya. Yang ke-2 ada Kak Ramadona. Hai Kak Ramadon. Ini yang iseng banget ya kalau di feed call. Terus yang ke-1 ada Kak Rian, Kak Dakdikdukder. Makasih semuanya buat showroom hari ini. Selamat istirahat ya. Selamat istirahat ya semuanya. Kita ini dulu deh. Apa namanya? Kita ini screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Eh, 1, 2. Makasih semuanya buat hari ini. You so easy to remember but so hard to forget. Jangan gombal begitu deh. Ntar mention yang lain lagi. Bercanda ya. Nih nomor 6 deh. Bacain deh. Kak Neval, makasih ya. Ini Neval Kelly-Kelly banget. Nanti diganti kalau showroomnya Raisa, Neval Raisa gitu. Baru masuk udah-udahan. Semangat guys. Dah semuanya, thank you so much buat hari ini. Kayaknya Legonya aku beresin kapan-kapan ya. Kalau aku sempat. Dadah.